Hey, balik lagi di Ela Arloji. Kali ini saya akan mereview Alexander Christie ya, AC seri 6492. Ya mungkin prolognya adalah udah lama banget Alexander Christie nggak ngeluarin tipe-tipe yang boxnya agak berbeda. Oke, sebelum lanjut saya kasih langsung aja dulu boxnya ya. Boxnya model box set kayak 6163 bos. Jadi udah lama banget ya AC nggak ngeluarin kayak model beginian nih boxnya. Ini dimulai dari boxnya dulu. Yang membedakan sekarang boxnya, wow, ini ya resletingnya, resletingnya nih warnanya biru bos. Ini agak nggak normal nih. Jadi menurut saya ini memberikan sedikit, oh nih gue beda nih sekarang nih. Nah, warnanya biru, oke. Dan kalau dibuka ya begini bos. Nah nih dapat free straps ya, dapat free straps, oke. Strapnya nih warna biru dongker, ada yang hitam, ada yang kayak hitam sama biru dongker doang deh, kayak warna-warna gelap kayaknya ya. Jadi kalau yang beli ini udah nggak perlu bingung strap, lu dapat gratis, oke. Lalu kita mulai dulu untuk tipe ini. Menurut saya adalah tipe yang klasik ya, menurut saya ya pribadi. Kita zooming dulu untuk yang silver ya, ini yang harga termurah nih, 3 ini, 1, 2, 3 ini kayaknya termurah nih. Kita zooming dulu ya, kita buka dulu, kita letek dulu. Nah ini yang warna putih ya dalamnya ya, oke. Jadi model-model ini kalau saya lihat-lihat, saya tengok-tengok ini kayak model-model tech hire ya. Nah ini klasik punya bos, model-model rantai kayak begini. Lu lihat deh, ini rantai udah lama saya nggak ngeliat nih model rantai kayak gini. Ini kalau buka sih agak malesin, ngeselin ini kalau buka jam ini. Buka rantainya biar dikecilin ini agak ngeselin nih. Walaupun ya gampang ya, cuman tetep, tapi ini bisa oglak, jadi bisa lu kudu ngepasin dulu satu-satu gini. Aduh. Males lah kayak begini sebenarnya. Mending jual langsung online biar mereka yang benerin dah. Kayak gini deh. Ya. Menarik banget ya. Jadi karena saya bilang klasik, ya nama baiknya klasik, nama modelnya agak tempoe doloe. Ini model kayak tech hire aquaracer atau apa ya, model tech hire begini nih. Ya, penulisan angkanya juga mirip-mirip. Oke, sampingnya kayak begini bos. Ups, ya. Sampingnya kayak begini bos. Yup. Nah. Lalu yang kedua ini bos. Ini dalemannya biru dongker. Saya hampir nggak bisa bedain biru dongker dengan hitam karena mirip-mirip banget, udah matanya udah kayak melihatnya sama gitu loh. Oke, ini sama semua, sama nggak ada bedanya, kayak begininya buckle-nya sama, udah kayak tadi ya. Nih birunya biru dongker, jadi keren banget ya, keren banget jujur saya ngomong, keren banget. Lalu yang ini, lo bos tuh sama biru dongker juga, iya, tapi angkanya yang berbeda bos. Ini angkanya pakai warna apa nih? Oranye ya, oranye atau kuning sih ya, atau gold aja dah, gold oranye. Ini hitam ya kayaknya. Oh ini hitam bos, mirip kan? Saya udah nggak bener nih. Ini hitam ya. Oke, tulisannya warnanya gold. Rose gold bukan gold. Wah, ntar komen lagi nih. Oke. Ada ininya ya, penunjuk jam, tanggal dan hari. Lalu yang ini, yang hitam. Wah, ini versi paling laku pasti. Karena warna hitam. Kalau silver tuh lakunya banget karena harganya murah. Tapi kalau yang hitam ini lakunya ya karena dia netral ya, bisa dibilang netral, nggak kelihatan tua, nggak kelihatan muda, jadi netral nih, warna netral nih oke punya. Oke, sampai mana ya tadi ya, ada gangguan telepon tadi bos. Ini yang blue, oh rantainya blue ya, bener biru dongker tapi rose gold ya, ringnya rose gold nih. Oke, sama ya. Lalu yang ini, yang nih
black. Nah jadi bedanya taruh tadi rose blue, ini sekarang black. Selebihnya sama. Ini nih bos, saya cuma gini ya. Bedanya tipis banget karena nggak begitu kelihatan berbeda banget ya. Jadi bedanya tipis banget bos. Antara ini sama ini bedanya tipis banget. Warnanya pun mirip-mirip soalnya. Oke. Kalau yang tadi ini ya, ini juga warnanya mirip-mirip ya. Nih. Black, ini yang blue. Ya, ternyata mirip-mirip banget. Cuman bedanya ini dia ada warna rose gold-nya. Kalau yang tadi tulisannya juga rose gold, jadi nggak ada perbedaan di ini. Ya, cuma bedanya di ininya sama dalemannya ini. Ini kan blue ya, kalau ini black. Oke, lalu kita tengok dulu diameternya ya, bos ya. Diameternya 4,2 sampai 4,3. Oke. Lalu sininya 2,4. Oke. Udah gitu doang apalagi ini ya. Tadi dusnya udah ya. Sekarang dipakainya deh. Pakai kayak begini. Bagus banget. Sumpah bagus banget, bos. Tangan saya nggak yang gede ya, jadi ini tangan saya ini all round, bisa untuk yang diameter 4 sampai diameter 4,5. Tapi kalau dia tangan saya untuk diameter 5, udah tenggelam dah tangan saya, kelelep kemakan jam sama jamnya. Dan ini saya bilang bagus karena nggak tebel-tebel, nggak kelihatan tebel, bukan nggak tebel-tebel ya, tapi tidak kelihatan tebal waktu dipakai. Perkara misalkan ini ternyata 1 lebih misalkan, tapi dipakai nggak kelihatan tebel, 1,1 standar lah, ukuran standar itu bos. Ya, ini bagus banget, boleh ditengok coba untuk lihat-lihat ya. Oke, itu untuk seri ini. Lalu yang terakhir apa ya, harga ya. Wait, ambil dulu kalkulator nggak ada bos. Ah, pakai telepon aja deh, pakai telepon lagi. Ini yang silver ya bos ya, yang silver harganya sama semua yaitu 2,1 harganya. Menurut saya mahal nggak bos? Bos kan nanya nih, kadang ada yang nanya, bos kalau harga segitu worth it nggak bos? Gimana ya? Ini termasuk menurut saya sih oke punya ya, karena dapat free straps, plus ini barang yang tidak murahan, barang yang tidak pasaran banget sebetulnya. Oh shit. Ah nih, potong let's say 30%. Nih 1470, oke? Okay. 1470 ya bos, 1470. Oke. Lalu yang black ini harusnya yang nanggung nih, tapi ternyata black dan yang ring rose gold itu harganya sama semua, yaitu 2,3, potong 30%, let's say aja ini ya 1610. Ya mungkin ada harganya lebih tinggi, lebih murah, atau yang lebih tinggi mungkin, itu ada plus minus aja bos. Jadi jangan dianggapnya wah ini jualnya kemahalan, wah ini jualnya kemurahan, apa enggak, itu plus minus aja. Tapi rata-rata gambarannya tuh ada diskon sebenarnya. Kalau yang enggak ada diskon berarti bos belinya mungkin kemahalan. Oke, gitu ya. Itu untuk AC6492 enggak ada lagi yang bisa direview. Kayaknya ya udah semua ya bos ya. Saat yang terakhir ini tadi ininya nih, saya yang lupa ini di zoom, belum saya zoom in nih. Ini yang warnanya blue ya. Ada yang warnanya hitam soalnya. Oke, make sure dapat ini dan dapat kartu garansi ya. Make sure ditulis. Ini sih useless ya, nggak mungkin kamu baca juga. Ya udah itu aja untuk AC seri 6492. Saya akan coba review jam tangan yang lain mungkin ya. Kalau masalah krono ya gini-gini aja lah bos, ini cuman krono-krono biasa ya. Oke, cuma krono biasa. Jadi yang i bagian atas menunjukkan sepersekian second ya. Sorry. Nih. Satu putaran dia akan geser satu putaran dia akan geser satu. Lalu kalau sudah dia akan menggeser yang bagian kiri ini satu. Kalau sudah sampai 1 menit. Jadi kalau udah matinya pencet lagi di sini, ini pencet matiin. Nah, masukin lagi. Udah bahan beres, yang bagian bawah ini sebagai penunjuk detik, untuk detiknya di sini detikannya. Oke, lalu kalau ubah setting tanggalnya tinggal ditarik. Nah, ini untuk Monday, kalau ke bawah, kalau kita putarin ke bawah itu untuk merubah hari ya,
Kalau ke atas itu merubah tanggal. Oke, sesimpel itu. Gak ada yang perlu jelasin lagi kayaknya. Udah itu aja bos. Untuk seri 492 saya akan coba review yang lain ya. Oke, dari sini Elang Lauji. Ciao.